Okey, kita dah live di YouTube ya. Assalamualaikum semua, kita dah pun live di YouTube. Okey. Kepada mereka yang baru tune in, okay, thank you so much for tune in. Boleh love, like, komen dan juga share live kat Zaida. Okey, di IG dan juga di Facebook, kita tunggu sedikit masa lagi. Kita tunggu sebentar ataupun kita baru buka di YouTube ya. Kita YouTube sekarang dah live. Alright, so kita tengah tunggu sebentar lagi untuk kita buka di Facebook dan juga di Instagram. Ya, betul. Okey, sementara tu Kak Zaida tadi ada kita ada juga ni yang jual untuk frozen food. Okey, nanti Zaid akan panggil lah. Okey. Okay. Okay, ada tak sesiapa lagi yang di sini yang berniaga yang boleh Kak Zaida nak promote dalam live nanti? Promosi ni orang dengar tahu ya, sini. Dan bila share videos, dia akan keep on sharing and then akan spread. Kalau ada boleh bagi tahu Zai, Zai ambil nama dan nombor telefon. Kita ada dua nama ni yang berniaga ni. Semua suri rumah. Panggil kat depan ada. Semua pensioner ya. Ada yang bekerja dalam ni. Oh, pandai-pandai je pensioner. Okey. Dah boleh mula kita tunggu apa? Okey, so close setengah sekarang baru pukul 10.05 minit. Nak terus live ke? Okey, alright. Nak agak lama. Okey, kita start di IG dan Facebook. Kita dah inform. Okey, alhamdulillah. Hai, assalamualaikum. Kita dah pun live. Kita bersiaran daripada studio Kak Zaida yang bertempat di Perdana Industrial Park Taman Putra Perdana. Apa khabar Kak Zaida pagi? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita happy sangat sebab kita ada menerima dua bas rombongan daripada Singapura. Ya? Alhamdulillah. First time kita dapat rombongan dua bas serentak. Ya, tepukan sikit untuk warga bagi Singapura. Thank you so much. Okay, Zaida, view sikit kita punya rakan-rakan Singapura di sini. Okey, boleh say hi sikit pada kita punya viewers. Lambai-lambai sikit. Okey, itu dia. Alright, ini baru 1/3 ya. Yang selebihnya ada di bawah. Yang selebihnya ada di bawah. Nak naik pun mungkin ada TV kita sediakan di bawah untuk diorang tengok live kita. So alhamdulillah sampai seperti yang kita janjikan ya, seperti yang kita kita rancangkanlah. Alhamdulillah. Moga perjalanannya selamat pergi dan balik ya. Betul, insya-Allah. Enjoy yourself dekat Malaysia. Enjoy your holiday. Okay, sambil-sambil tu masak-masak kita makan-makan. Betul. Alright. You all yang baru tune in dengan Kak Zaida boleh love, like, comment dan juga share live Kak Zaida hari ni. So ramai yang boleh tune in dengan Kak Zaida. Ramai lagi yang boleh try ya Kak Zaida nak buat apa ni Kak Zaida. Kita biasanya live masakan daripada hari Isnin hingga hari Khamis. So bila hari Jumaat, Sabtu, Ahad ataupun weekend kita nak tunjuk live produk kita, kita nak goreng mi lah. Pagi-pagi ni makan mi goreng kan sedap. Betul tu. Menggunakan cap kicap mi Kak Zaida. Okey, okay. Kita bersiaran di YouTube, IG dan juga di Facebook. Okey, boleh komen sikit tak? Kita nak check sound sama check ada okey ataupun tak Zaida dengar dekat di Facebook. Okey ya. IG, kita punya tolong check IG. Mana kita boleh minta semua tengah assist kat bawah. Assist kat bawah semua. Kita minta team admin kita untuk check di IG sama ada okey tak kita punya volume. Kita check sound seperti biasa. Selagi kita tak live, kita tak nampak, tak dapat tahu tu dia punya sound dia ya. Okay. Ataupun you all yang ada di Facebook, IG dan juga YouTube boleh komen kat situ. CTU pula. Ini pagi-pagi macam ni mungkin baru yang baru buka handphone ya. Pergi sarapan luar bersama dengan family. So tapi kita dekat sini pun alhamdulillah ramai ni ya. Okey, nampak seronok ceria. Muka semua macam macam ceria semua. Yang kata muka pagi ya. Pagi kan segar. Fresh. Matahari belum tegak lihat kepala. So, masih segar lagi semua alhamdulillah. Tapi penat ya perjalanannya agak jauh daripada Singapore. All the way from Singapore. So thank you so much untuk sementara kita nak tunggu lebih ramai yang tune in. Terima kasih banyak ya nama dari pihak penganjur from Singapore, Alfredaus Travel and Tours. Terima kasih kerana sudi membawa ramai lahar. Okey. Terima kasih. Dan penolongnya ialah Puan Tina. Okey, terima kasih banyak. Yang mana satu Puan Tina? Okey. Okey, ada yang bertanya kat mana ni Alfredaus Travel and Tours bertempat di Golden Landmark Singapore. Saya tahu ni Golden Landmark ni. Dia dekat-dekat Arab Street tu kan? Bangunan colour gold tu kalau tak silap lah ya. Alright. Orang Malaysia tahu tu.
yang bangunan Golden Landmark ya. Alright, dan juga diuruskan oleh Puan Haliza, tour guide dari Malaysia. Okay, terima kasih banyak ya, yeah, sudi singgah. Yes. Kita ada problem di IG dan juga alright, di Facebook, kita okay, reconnecting, poor connection. Poor connection sekejap ya. Yeah. Okay, tunggu sekejap, kita try connect dulu di Facebook dan juga IG. Okay, tak apa, kita tunggu dia punya, kadang-kadang dia berpusing-pusing tu kan. Itulah. Okay, okay, tak apa, kita tunggu. Di IG dah masuk, okay, di Facebook kita tunggu sikit. Problem pula kita punya pagi ni, ni ya, macam mencemburui yelah, kita je. Tak apa, dia mula-mula macam tu lah, kita kena sabarlah. Okay. Okay. Ataupun alright, kita try on balik, boleh ke? Kita offkan, kita tutup dan kita on balik di Facebook ya. Dia kadang-kadang poor connection tu line lah ya. Line. Mungkin ramai ni yang semua on kan, segentak guna password yang sama, dia kan boleh jadi. Tapi tak apa, kita sabarlah. Kita tunggu sekejap. Okey. Kita tunggu ya, sebentar. Okay, orang Singapura semua ceria pagi ni. Alhamdulillah. Seronok semua nak shopping ya. Ya, pasal currency pun bagus, sedap ya. Tak boleh. Okay, kita ada masalah dengan Facebook. Facebook, problem lah Facebook kita hari ini. Tukar phone boleh? Tukar phone. Sekejap. Okay, kita tunggu sebentar ya. Kita tengah setting di Facebook. Facebook agak ada masalah. Connection dia agak. Okay, saya buang balik app tadi. Boleh? Tak boleh? Off dulu. Kadang dia heavy tu, right? Dia heavy. So, kena... Okay, sebentar ya. Ada macam ni lah. Kalau kita tak live, kita tak tahu tau. Bila kita start live aja, connection poor lah. Okay. Okay, 3, 2, 1. Tak boleh juga. Dia sangkut. Sangkut eh? Kita punya line sangkut dekat Facebook. Mungkin ramai yang menggunakan wifi kita. Ya. Tak apalah. IG suara clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. IG suara IG clear. Dan di YouTube kita bersiaran, tapi di Facebook masih masih berpusing-pusing lagi. Loading. Live interrupted. Tak ada. Okey. Tak boleh. Sangkut. Kita tak nak ada. Tunggu ke atau macam mana? Tak apalah, kita just terus je lah. Sebab kita dah ni yang mana dah tunggu tu. So nanti kita boleh share di Facebook later lah ya. Yang mana you all yang ada di Facebook yang boleh lari lah. Kena lari juga dekat kena lari ya, kena IG. Lari ke IG. Mana tahu memang di Facebook ni kita tengah problem sikit. Okey. Saya ikut pula ni. Okey, hari ni Kak Zaida dengan menu apa ni Kak Zaida hari ni? Kita nak buat menu apa untuk pagi ni? Kita nak hidang. Nak goreng ni. Kalau pagi-pagi macam ni makan mi goreng sedap. Mi goreng lah sedap kan? Okey. Okay. Alright, nampaknya di Facebook kita problem ya, line interrupted terus. Tak apa. So kita teruskan aja live kita. Ya, kita nanti siaran. Kita akan share di Facebook kemudian. Betul. Ya? Okey, alright guys, semua dah okey? Okey. Dia pagi-pagi ni patutnya cergas, cergas ya. Macam slow pula pagi ni. Itulah. Okey, so assalamualaikum pada semua viewers. Viewers di luar di Amaya dan di depan saya ni. Assalamualaikum semua dan waalaikumsalam ya pada yang telah memberi salam. Okey, pagi ni kita ada tetamu khas dari Singapura, ada dua bas dari Singapura. Bayangkan berapa ramai ya. Alhamdulillah. So, pagi ni Kak Zaina nak tunjuk cara buat mi goreng menggunakan kicap mi Kak Zaina. Pada yang dah biasa guna, okey. Pada yang tak pernah cuba, so hari ni kita nak masak dan kita nak bagi you all rasa.
rasa mi goreng menggunakan kicap mi kita dan cara kita masak dan lepas ni kita rasa. Tu yang mestinya kita kena rasa pada saya sedaplah. Ada orang tanya sedap ke mi kicap ke Zaidah? Kalau tanya saya takkan saya cakap tak sedap. Kalau tak sedap pun saya akan cakap sedap. Yeah? Okay, so never mind. Nanti kita akan bagi rasa pada perempuan semua. So hari ni, actually mi kicap mi kat Zaidah ni, bukan setakat goreng mi sahaja. Dia boleh kita goreng mihun, kuih tiaw, nak buat cak kuih tiaw. Ada setengah-setengah tu saya dapat feedback, dia buat mi hailam. Yeah? Bukan setakat mi je lah, ada juga yang buat sup. Dia nak tambah rasa, mungkin dia dah banyak sangat lah masak. So dia pun tak tahu apa kicap ada, dia tuang aja. Kicap ni dah ada cukup rasa. So perempuan tak perlu letak garam, tak perlu letak rasa dan sebagainya. Kita dah letak semua. Dan bahan-bahan ada tertera di sini ya. So seperti biasa kalau kita beli apa-apa barang, apa-apa makanan, kita kena baca ingredients dia. Sebab ada orang kan dia allergic to some makanan ya. So you kena baca dulu. So dalam ini kita ada kita tulis ya. Ada orang boleh makan kadang-kadang tak boleh makan ajinomoto ya. So you kena baca. Okay. So now Kak Zada nak tunjuk cara-cara kita buat mi menggunakan kicap mi. Okay, bahan dia senang aja. Kak Zada guna 1 kilo mi. Dia punya apa ni? Ini macam biasalah ya. Kena ada juga kita letak sedikit cili kering. Lebih kurang 10 tangkai, 15 tangkai lah, terpulang lah. Kalau you suka pedas, you tak mau lah ya. Kena saya pakai gencah dia hari ini, kita pakai isi ayam. You nak pakai udang ke, sotong ke, tak ada masalah. Tak nak pakai pun tak ada masalah. Dia dah cukup rasa ni mi ni, kicap mi ni. Dia sedap. Cuma kita nak tambah bagi waktu kita makan tu, ada rencah-rencah lah sikit ya. So kita pakai 2 biji telur, saya pakai buah tomato, sayurnya saya guna sawi. Yang perlu kita kisar ialah bawang besar lebih kurang 2 biji yang sedang dan 2-3 ulas bawang putih dan saya letak sedikit fish cake ataupun fish ball. Itu aja. Kalau you tak nak letak udang ke sotong ke pun tak ada masalah. Sebab dia dah cukup rasa. Okay. So first kali kita nak kena blend lah lada ni. Kak Zada, di yes. Facebook kita dah tune in, kita dah live di Facebook. Hai orang Facebook. Hai orang Facebook yang terkeluar masuk balik tu. Lagi kawan-kawan lagi semula. Saya tak dapatlah nak menolong tu. Okay, so ni bawang putih dengan bawang besar saja. Halia semua tak perlulah ya. So kita akan kisar ni. Okay. Kisar lagi. Bagi dia halus. Okey, dah kisar halus. Kemudian kita perlu panaskan minyak kat kuali, ya. Yeah? Terpulang you nak letak minyak banyak ke, nak letak minyak sikit tak ada masalah. Masing-masing ikut selera masing-masing. Okey. So Kak Zada dah panaskan minyak di kuali. Kuali ni juga Kak Zada dapat dari peminat Jom Masak Kak Zada dari Singapura. Saya dah lupa nama dia eh. Dah lebih kurang setahun lebih. Puan ni depos ya. Dia kasih saya ni. Alhamdulillah. So hari ni kita nak tunjuk. Mungkin dia ada tonton ya. Puan ada menonton ketika ni. Alhamdulillah. Okey, kita dah panaskan minyak di kuali. Ini kasih saya ramai yang pandai masak ni. Kan, tengok rupa tahu orang Singapura pandai masak. Okey. Okey, kita nak goreng ataupun kita tumis yang kita dah blend ni. Ada soalan Kak Zaidah daripada Rizwan Safar. Kalau tak pakai cili krim boleh ke? Bolehlah kalau anak-anak kecil tak makan pedas ya. Ini kan dia bersih ni.
Ya, sebab lada dan kita pun tak ada ni, so tak apa. Okey, so kita goreng hingga dia garing. Ada di YouTube ada yang komen kat sini. Yes. MMMM. Suara dan gaya Kak Zadah ni macam Opa Pipin lah katanya. Macam Opa. Itu dah Opa. Belum Opa lagi. Okey, Kak Zadah nak tutup sebab dia meletup-letup. Okey. Okey, Rohana Wahab, salam pada rombongan dari Singapura. Salam dari Rohana Wahab untuk Jawiah dan Zarina. Enjoy the show. Oh, ada kawannya. Oi, ada juga kawan-kawan yang boleh say hi sikit pada mereka tu. Tu dia. Kita punya apa audience daripada Singapura. Okey, ini satu per tiga je di dalam ni. Yang selain ada di bawah, tengah menonton, kita ada pasang TV di bawah untuk dia orang tonton live kita. Okey, so kita perlu goreng dia. So, I'm so sorry ya, yang mana tu. Ada mask, tolong pakai mask. Sebab apa nanti dia gatal bakal tekak ni. Bersin je kan dalam mask ya. Okey. Okey, kita kena tunggu dia garing. Baru kita boleh masukkan bahan-bahan lain. Biasa kalau kita menumis, mungkin yang dekat luar ni lebih banyak pengalaman dari saya. Saya kalau saya tumis, selagi dia tak garing, saya tak masak. Saya tak masuk bahan lain. Ya, barulah masakan kita sedap. Kadang-kadang ada orang masak, dia lebih-lebih kurang aja ya. Itu yang kita rasa ladanya mantah, bawangnya mantah. Lepas tu dia kata ikut resepi ya, tapi tak betul sedap. Yang sebenarnya kurang garing. Okay. Dinur, hari ni pagi dah live ya? Hari ni pasal kita ada tetamu daripada Singapura. Memang kita dah rancang lama ya trip ni. So saya uruskan untuk kita buat live pagi ni. Sebab dia orang from Singapura malam semalam dia bertolak. Jadi dia sampai pagi takkan kita nak suruh tunggu pukul 2:30 ya. Kesian pula. So so kita tepat kita buat khas untuk diorang lah. Rasa live kita pukul 11:30 untuk produk. Di pagi-pagi ni pun macam terperanjat juga yang mana buka ada pula live kat Zadah pagi ni. Betul. Terperanjat semua masing-masing. Yang ada di dalam ni boleh love, like, komen dan juga share. Share jugalah kat Zadah hari ni. Kat Zadah masak mi goreng ala Kak Zaidah. Gunakan okay, kecap kita pakai udang kita pakai ayam ya. Isi ayam. Okey, sudip yang saya guna ialah daripada brand Buffalo. Ya, ini adalah daripada brand Buffalo sudip ni. Okey, kita tunggu hingga ayamnya masak. Okey. Okey, ada soalan. Khadijah Ahmad nak tanya Kak Zaidah, kecap ni kalau sudah dibuka perlu disimpan dalam peti ais ke? Okey. Kalau eloknya simpan dalam peti ais, ya. Kalau tak nak kadang-kadang peti ais pun dah penuh. Nak sumbat pun dah tak ada celah nak. Dia boleh actually simpan di luar, tetapi kena tengok room temperature kita. Dapur kita panas macam mana? Kadang-kadang dapur kita panas ya. So kalau you rasa dapur you panas, you letak barang, kita dapur kita kita tahu tau. Kadang-kadang kita letak lauk sekejap je dah basi. Itu sebab dapur kita panas ya. So maybe kalau you rasa macam dapur you tu, you simpan dalam fridge. Untuk play safe lah kata orang ya, kita simpan dalam fridge. Ada soalan tak daripada kita punya audience? Boleh. Ada yang nak bertanya? Ada yang nak bertanya, sila angkat tangan. Boleh angkat tangan. Kita ajukan soalan apa-apalah. Tak semestinya pasal kicap. Tanya pasal masakan lah. Boleh, boleh. Boleh tanya. Boleh ajukan soalan terus direct kepada Kak Zaidah. Okey. Alah-alah dah kat depan ni. Ya, saya dah standby lama dah ni nak jawab. Boleh ajukan soalan betul-betul pada Kak Zaidah. Kak Zaidah jawabnya. Okey. So, kita actually dia meletup-letup ni ya. Kalau tak tu, you kena masak dia sampai dia garing. Baru sedap ya. Saya nak tunggu dia garing ni kan dia meletup-letup pula. Okey. So, now kita nak masukkan kicap. Okey, ini dia kicap mie yang Kak Zadah gunakan, yang Kak Zadah keluarkan. Ibrahim Zulkarnain, kicap tu boleh beli dekat Shopee ke? Kita ada ya. Ejen kita ada yang jual di Shopee ya. Okey, Kak Zadah akan masukkan kicap. Letak satu sendok ni dulu, kita tengok dulu rasa dia. You letak jangan banyak-banyak ya sebab kicap ni masin. Dia masin. So you kena letak agak-agak dulu sehingga sampai pada you punya rasa selesa, selera. Kalau tak cukup masinnya, kita akan tambah kemudian. Okay, so kita masak dulu hingga ayamnya masak betul lah.
Thank you Zizi lah untuk 75 bintang pada Kak Zaja. Ah, terima kasih. Yang pagi-pagi dapat bintang. Alhamdulillah. Itulah. Ramai juga yang baru tune in dengan Kak Zaidah ni. Ya. So, diorang tanya ni Kak Zaidah masak apa ni? Saya masak. Saya nak tunjuk cara buat mie. Mie goreng menggunakan kicap Kak Zaidah ni. Ramai juga yang tak tahu macam mana nak guna. Ni. So, ya. Hari ni Kak Zaidah buat kita mie. Kita letak sedikit perasa tambah lah bagi dia lagi sedap. Okay, kita letak sikit sos tiram. Tak nak letak pun tak apa. Just sedikit tu bagi lain sikit daripada rasa kicap lah. Fit okay. Aris, terperanjat sekejap. Selalu Saturday tak ada live. Itulah ni sebab kita ada special ya daripada live daripada audience kita daripada Singapore ya. Ni live audience tau. Nampak ni. Dia orang datang naik bas daripada malam semalam ya. Alhamdulillah. Okey, kejap. Kita ada soalan daripada audiens kita. Alright. Okay. Siapa yang nak bertanya tadi? Sambil-sambil kat Zada Goreng ni. Okey, nama puan siapa? Rose. Daripada? Singapura. Okey, nak tanya apa tu? Nak tanya Kak Zaida. Selain dah kicap mie goreng ni, untuk guna mie goreng ni, boleh tak kita guna untuk masak macam daging, masak kicap, ayam masak kicap ke? Boleh? Boleh. Saya pun tak pernah buat yang sebenarnya. Masak kicap ke apa ya. Saya cuma goreng ni je pakai ni. Tetapi yang beli tu dia orang very creative. Agaknya dia dah asyik-asyik goreng ni. Dia pun bosan juga kicap ni masih ada. Kan benda berbeli kalau tak guna rugilah ya. So dia takkan nak bergoreng ni hari-hari. So dia ada yang beritahu saya. Kak Zaidah saya buat saya masak daging masak kicap. Pakai kicap Kak Zaidah sedap lah Kak Zaidah. Siap perap pun ada Kak Zaidah. Dia boleh dia buat dia perap daging tu pun dia perap dengan kicap ni. Dan dia goreng pun sedap. Cuma saya kena beritahu, kicap ni masin. So, waktu you masak, jangan letak garam. Hingga you rasa dulu, kalau kurang baru tambah garam ke ataupun tambah kicap. Kicap ni masin ya. So, when you goreng ni, so you be careful. Sebab mie kuning kan agak masin. Okay. Alright. Okay, ada lagi nak bertanya? Okay. Sambil-sambil tu saya goreng ya. Kicap tu untuk berapa kilo mie? Satu kilo mie. Ni saya guna satu kilo. Satu kilo mie untuk satu paket. Okey, kita dah masuk mie. Now, kita akan masukkan tomato. Bau dia dah sedap dah ni. Okey, kita akan masukkan sayur. Saya kalau saya goreng mie, telurnya tu saya suka letak last. Ya, tak tahulah memang saya suka goreng mie. Telurnya tu saya akan letak last. Sebab pada saya, telurnya ni lemak kalau kita letak las. Ya, selalu kalau orang goreng ni kan dia taruh telur ni bersama dengan lada. Saya punya style goreng, saya suka letak waktu las ni nanti you rasa ni tu rasa lemak. Okey, balik-balik aja. Saya suka tengok Kak Zaidah pecah telur tadi. Style. Orang lama pecah telur. Zaidah pun tak boleh buat tau. Okey, okay. So kita balik-balik aja hingga dia masaklah. Okey, Zainab Azizan, baju Kak Zaidah cantik, semangat kemerdekaan ni ya. Ini batik Terengganu ya. Alright. Rukia Sabri, kuali macam best. Brand apa tu? Saya tak tahulah brand apa ni ya. Saya dapat daripada tu lah VCC. Ni dia. Ya, saya dapat daripada peminat jom masak Kak Zaidah that from Singapore. VCC ya? Okey, siap dah mie kita. Sekejap je. Nampak tak tu? Siap. Kan? Dapur pun tak berkecah. Okey, tapi saya kena rasa dulu. Okey, ada yang nak bertanya lagi? Ramai. Okey, siapa dulu? Yang dekat dulu balik? Yang sendok dia penuh ke atau kira suku? Sekejap ya, saya rasa dulu. Kalau sekiranya tawar, saya tambah sikit. Perfect. Senduk ni 3/4. Tapi pedas sikit lah. Sebab cili saya mungkin pedas ya. Dia pakai-pakai ni je. Yalah senduk ni kan dia macam ada melengkung lah. Dia pakai-pakai sini. Satu senduk just nice. Bukan penuh ya. Senduk 3 suku macam ni. And then, tapi you kena tengok juga. Kadang-kadang kita ada darah tinggi. Pagi-pagi dah makan masin. Yeah, so you kena taruh sikit pun tak apa. Nanti lepas tu kalau macam tawar, you just tambah masa ni. Sudah siap dah mie kita. Masya Allah.
Alhamdulillah, ha, siap dah. Okey, kita ada soalan lagi daripada kita punya audience. Ha, nama puan. Kita beli dalam sambal-sambal tu, kita nak dia kekal lama. Sebab kalinya kalau satu rumah tu mungkin tinggal berdua, kita makan sikit. Kadang-kadang bila kita dampik sikit tu, yang lebih tu macam cepat basi. Kan kita boleh tambah minyak ke, buat tambahan untuk pay, good question lah. Sebab yang sebenarnya, kalau macam kita kan, macam teknologi baru tau. Zaman-zaman kita dulu tak ada place-place. Tak ada. Perasan tak ya? Paste ni baru sekarang ni, baru keluar paste. Jadi pada kita, budak-budak muda dia tak takut tau. Sebab dia orang, paste tu pada dia macam senang tu. Cuma kita yang dah berumur ni, kita rasa takut guna paste. Betul tak? Especially food. Kita takut sakit perut. Padahal paste, kalau kita guna retort, kaedah retort yang kita buat sekarang, adalah yang terbaik yang sebenarnya. Daripada kita masak tu. Sebab dia tidak ada bakteria dalam paket macam ni. Tak ada. Zero bakteria. Kalau dia ada bakteria, walaupun halus satu, dia akan rosak. So, bermakna dia punya ketahanan lama pun. Dia tahan lama selagi you tidak buka dia. Once you buka aja dia, bakteria berebut-rebut. Dia nak membiak kat dalam. Yang you buat. Masak semua. Masak semua. Habiskan semua. Lebih selamat lah kalau cara macam ni. You masak semua. Kemudian you freeze-kan dia. Lauk tu. Sebelum you makan. Maksudnya kalau you masak daging sekilo, you tinggal berdua. Sekilo tu boleh makan 4 kali kot ya. Tapi tengok jugalah kalau sedap rasanya tak sampai. Tak sampai 4 hari-5 hari ya. What you do is, you dah masak. Sebelum makan. Kemudian panas-panas tu you agihkan. Berapa bekas. So, you nak makan satu, you keluarkan the rest, you masuk dalam freezer. Sejuk beku. That is the best way. Untuk lebih selamat. Daripada you buka ni ha, paste dia, you masak sikit-sikit paste tu. Tapi kalau you nak buat juga cara tu, once you buka, the back balance tu you kena simpan di tempat sejuk beku. Freezer. Dia akan bertahan lah. Tetapi selagi dia duduk dalam paket ni tak dibuka, dia bertahan selama 1 tahun hingga 1 tahun setengah. Dia tidak ada bakteria langsung dalam ni. Dia tak berani sikit pun. Kalau ada satu pun bakteria, dia akan membiak sekejap. Satu hari dia akan meletup ni. Kalau dia mengelembung, dia meletup, bermakna dah tak boleh makan. Dia dah ada bakteria dekat dalam. Yeah, so, kaedah retort ni is the best. Dia tak ada bakteria. So, you boleh travel bawa ni. You boleh berjalan. You tak payah risau. Ya? Yeah? Okey, ada soalan lagi. Oh, sambil-sambil okay, tu kita nak tunjuk soalan kita dah siap. Soalan daripada audience. Ada yang nak bertanya? Ha, nak bertanya Zahidah. Sambil-sambil ni saya nak tunjuk betapa sedapnya ni. Ha? Sedap betul. Tak bohong. Sedap. Itu dia. Kita tengok pun dah tahu sedap. Ada yang bertanya Kak Zahidah di Facebook. Amy Lechmi. Kicap mi Kak Zahidah vegetarian ke? Yes. Kita letak garam. But kita ada a little bit petis dekat dalam. Kita ada petis. Ya, dalam kicap kita letak petis. Jadi itu yang buat apa masakan ni pun sedap. So for those vegetarian, saya tak tahu mengenai shrimp paste. So you kena check petis ya. Sama ada vegetarian boleh ambil tak petis ya. So petis is otak-otak udang. Subaidah Hassan, Kak Zara ada guna air asam tak? Air asam? Tak. Tak ada. Kak Zara hanya gunakan kicap ni Kak Zara. Kita goreng ni tak pakai air asam. Sebab kicap ni saya dah sedap. Kalau okey. Biasa yang goreng ni, kita tak letak air asam. Kita letak cuka. Kita tak letak air asam dalam goreng ni. Akan jadi rasa macam senjawa pula kan. Dia kena letak cuka. Tetapi yang ini, kita tak payahlah letak cuka sebab kicap kita dah sedap. What you can do is you letak potongan cili limau kasturi. Ha, jadi yang suka masam perahlah limau kasturi tu. Kita tak letak air asam kalau goreng ni, saya tak pernah dengar pula. Goreng ni tak asam, semua kata tak ada. Tauk cuka je lah. Okay, kita ada goreng, ada orang nak dapatkan rasa masam, barulah even masam, manis, masin. So dia put some cuka. Tapi kita biasanya tak letak air asam. Ya Kak Zahidah, kita ada soalan daripada audience kita. Yes. Nama dan soalan.
Okey, jadi Kak Zaidah, kicap ni actually dia ada petis. Ada petis. Bermakna orang yang ada alergi udang tak boleh makan lah. Kadang-kadang alergi udang ni pun dia tengok juga. Dia sendiri tahu diri dia. Whether dia boleh makan petis ke tak ke. So you kena beritahulah ya. Sebab tu Kak Zaidah kata before, bukan setakat ni saya. Before you buy any food product yang you nak makan, you kena baca ingredients dia. Kena baca. Sebab kita tak tahu ada orang tak boleh makan, ada orang boleh makan, bukan semua sama ya. So some people dia tak boleh makan udang fresh. Some people petis-petis dia boleh makan. Some people dia tak boleh makan durian fresh. Tapi durian buat kuih dia boleh makan. So kita tak tahu tahap diri masing-masing, sendiri kena monitor lah. Okay. So macam allergic tu saya, ada orang boleh makan petis, ada orang tak boleh. Okay, so dah masak, kita nak tabur bawang goreng. Sedap kan? Ya, nampak tak tu? Sedap tak sedap lah mi goreng Kak Zaidah ni. Senang. Senang aja. Masak dia. Nampak tak sampai setengah jam dah siap masak. So you bayangkan kalau you dekat rumah, cili-cili dah ada kat rumah, just tumis-tumis tok kicap settle. Kalau tidak, you, biasanya kalau kita nak goreng ni, kita kena ada 2-3 jenis kicap. Betul tak? Kena ada kicap masin, kena ada kicap pekat, kicap manis, nak tahu garam lagi, nak tahu lepas tu 10 kali rasa. Okey ke tak dia punya tu? Okey ke tak? Kan tambah ni kurang tu. So macam ni dah senang. You hanya letak ni je. Dan sedikit. Kalau tak ada sos tiram pun tak ada masalah. Cuma nak bagi nambah rasa saja. Ha, ni dia. Siap dah kita punya mi goreng. Itu dia mi goreng Kak Zaidah. Sangat-sangat sedap dan menarik kat situ. Hanya menggunakan cincin Kak Zaidah. Satu senduk je dah boleh satu dapat senduk. Satu senduk. Itu pun bukan senduk penuh ya. Satu senduk tiga suku. Sebab mi kuning dia masin. Mi kuning kalau kita goreng, you kena be careful sebab dia ada ada garam ya pada pada mi itu. Okay. Nora Ramli, saya dah beli produk Kak Zaidah, sedap, dapat free kicap mi, senang nak masak katanya. Kan? Itu dia. Alright. Thank you Nora Asmah Nur untuk 75 bintang pada Kak Zaidah. Ramai juga yang dah beli kicap mi juga ni. Haida KM, saya dah beli kicap mi tu sedap katanya. Kan? Betul, so far lah rata-rata cakap sedap ya, sebab yang sebenarnya dia senang je, tu yang sedap. Yang senang. Dan untuk yang berniaga, sangat-sangat saya recommend. Sebab kalau kita berniaga, especially berniaga yang ala kat orang order jam tu baru goreng. Kadang-kadang hari ni kita pergi makan, dia rasa lain tau. Besok kita pergi makan, hari ni kita makan sedap. Besok kita datang, rasa dah lain pula. Sebab sukatan yang dia ambil tu, tangan tak sama. Kalau macam ni, dia dah siap sukatan. So maknanya, kalau satu senduk tu satu senduk je lah. So rasa dia akan stay lah. Okay, kena cuba tu ya. Okey, hari ni berita baik yang saya nak umumkan pada sekejap saya lap-lap je. Okey. Saya nak umumkan pada perempuan di luar. Kita ada produk terbaru kita. Saya dah berkemas. Sekejap ya. Kita ada produk terbaru. Hari ni kita nak launch yang ini. You all orang yang pertama yang kita nak bagi rasa. Okay. Kita ada dua jenis sambal dalam packaging baru, latest dari kita. Hari ni kita nak launch. Hari ni adalah pertama, hari pertama kita nak tunjuk war-warkan pada perempuan di luar sana. Kita ada sambal penyet bilis. Sambal macam sambal ayam penyet tu, tetapi saya pernah tunjuk saya pernah tunjuk live buat ayam penyet. So kita ada tunjuk macam mana cara buat sambal dia. So ini adalah sambalnya, tetapi dalam sambal ni ada bilis. Ikan bilis. Ya. Ini ready to eat. Tapi kalau nak buat juga rencah untuk nak goreng nasi pun boleh juga. Ya. So kita ada packaging baru, ialah botolnya kecil. Selalunya kita jual botol besar. So now kita buat botol kecil supaya memudahkan untuk orang yang nak travel. Ya. Sekali makan lah maksudnya. Bukan sekali makan lah, maksudnya dalam 2-3 kali makan. Okey, berat bersihnya berapa gram ni Zai? 220 gram. Harganya ialah RM18. Ya, sangat sedap. Kejap lagi kita nak bagi you all rasa semua ya. Okey, kita ada sambal penyet bilis dan kita ada juga sambal hijau bilis. Semua ada ikan bilis kat dalam. Ya, ni kalau allergic ikan bilis tak tahu ya, tak boleh pula dah.
Okay, nanti kita akan buat yang kosong ni. Ni ada ikan bilis. Yang ini sambal hijau, bermakna kita guna cili hijau sahaja. Yang ini kita guna cili merah. Tapi sedap tau. Makan dengan nasi putih, panas-panas pun sedap. Ya, yeah, so ini kita ada dua produk terbaru kita launch hari ni ya. Hari pertama kita keluarkan produk terbaru kita dalam packaging yang baru, iaitu 220 gram pada harga RM18 satu. Ya. Ini penambah selera, appetizer. Kalau nak makan nasi. Okey, kita ada juga, kita dah launch hari, kita punya rendang ayam ready to eat. Ha, ini ready to eat means dah tak, teruslah. Teruslah siap ni terus makan. Tak payah nak panas boleh, tak nak panaskan pun boleh. Terus boleh, ya. Ha, kalau kat rumah kita masuklah dalam microwave, ya. Kalau tak pun, you goreng sekejap kat kuali. Ha, ataupun terus hidang, terus boleh. Ini untuk orang travel. Sangat-sangat senang. Siapa nak berjalan pergi luar negara. Ya, sebab makan, maklum kadang-kadang ada tempat yang halal, ada nak dapat halal food agak susah, ya. So kalau you bawa benda-benda macam ni, lebih senanglah untuk kita nak makan, ya. So kita ada, this is yang paling terbaru kita, ready to eat ayam, rendang ayam. Sebelum ni kita ada keluarkan produk ready to eat daging, ya. So now kita buat ready to eat ayam. Dalamnya adalah ayam, isi ayam saja, tak ada tulang. So you tak perlu risau, kadang-kadang makan mana nak buang tulang, ya, macam you makan dalam bas susah. Tapi nak makan juga, so tak perlu risau sebab kita guna hanya isi ayam saja. Ya, so this is yang latest kita ialah ready to eat rendang ayam. Beratnya ialah 400 gram, harga RM30 sahaja. 30. Harga RM30 saja. Ini trial pack, kan? Ini trial pack, ya. Kita ada 100 paket saja untuk buat permulaan kita keluar produk ni. 100 paket sahaja. 100 pack, ya. Pada harga offer RM30. Wah, agak offer. Lepas habis biasanya 100 RM38, pack. Lepas habis 100 pack ni kita dah back to normal price lah. Lepas habis 100 pack kita akan back to normal. Tanya. Ada siapa nak tanya? Terus kita. Tak boleh nak tanya, tak ingat, ya. Tadi dalam pas macam-macam ingat nak tanya. Okey, kita ada soalan daripada nanti kan Puan. Nanti kan balik kan, alamak, lupa nak tanya kat Zainal. Nama Puan? Macam nama saya Kamsia. Bikin apa sambal tu mesti ada taruh ajinomoto tak? Okey, bikin sambal tu mesti ada letak ajinomoto tak? Ada, Puan. Sebab tu saya kata Puan kena baca. Kena baca ni. Kena baca dia punya ingredients, ya. Ada orang tak boleh makan ajinomoto, ya. Tapi ajinomoto ni kita dalam masakan yang biasa kita berniaga ni, kita letak sebab dia penyedap rasa. Ada orang boleh makan, ada orang tak boleh. Jadi kita tak dapat, yang tak boleh tu you kena tanya, you kena baca dulu. Sebab tu saya kata, setiap makanan yang dah diproses, before you buy, you kena baca ingredients dia. Jadi kalau kita allergic to something, kita tak boleh menyalahkan production lah. Sebab dia dah tulis. Yang tak boleh makan, yang awak orang lain boleh makan. So kena macam tu lah, Puan, ya. You kena setiap kali, bukan produk saya je lah. Maksudnya any product yang tu mesti dia ada tulis ni, ha. Yes. So you kena baca lah, ya, Puan. Okay. Alright, ada lagi yang nak bertanya? Ada yang bertanya, yes. Rose Mashari. Yes. Lari tajuk sikit, ya, Kak Zaidah. Kak Zaidah, saya beli kuali dekat siaran TV harga beratus-ratus. Pakai senduk kayu pun masih bercala. Kak Zaidah, pakai senduk besi kuali tak bercala ke? Maaf, lari tajuk. Kalau Kak Zaidah check pun. Janganlah you sanggat-sanggat dia. Of course lah dia akan bercala. Yang inilah kerusi ni beribu harga satu pun bercala. Tak boleh langgar. Tak boleh. Sebab itu dia tak tahulah, ya. Kadang-kadang kita, pada kita, kalau kita beli ni orang tua, ya. Pada orang yang tua-tua, dia beli mahal, dia nak lasak benda tu. Kan? Tapi yang mahal tu yang sebenarnya very fragile. Tak boleh disentuh. Yang ini basuhnya hanya seorang sahaja. Di saya ramai, I punya staff, yang basuh seorang sahaja. Yang lain semua tak berani basuh. Saya pun tak berani basuh. Ya? Walaupun dia beri ribu harga, tetapi sepatutnya yang beribu ni campak pun boleh, betul tak? Tapi sekarang dah lain. Yang beribu itulah, yang itulah tak boleh disentuh. Yang puyuk macam ni kita tak boleh pakai besi. Dia akan bercala. Bila bercala, kita sayang, bukan sayangkan dia punya quality. Sayangkan kita duit dah keluar banyak. Tak cantik. Orang lain punya cantik, kita punya penuh cala. So you kena tengoklah, ya, kuali apa. Macam you kata tadi, beli kuali mahal, tapi you janganlah pergi goreng dia macam orang tom yam tu.
Tak boleh lah. Ya, Kak Zaidah pun saya pun agak cerewet bila saya guna puyuk. Saya memang akan check ya. Tapi you kena tengok kalau some dia punya yang non-stick dia tu kadang-kadang boleh tertanggal jugalah. So you kena tengok. Kuali ni you kena pakai senduk kayu. Kuali ni pakai senduk plastik. Plastik pun you jangan pakai sembarang, kadang-kadang separuh je tinggal. Dia angkat-angkat rupanya dalam lauk tu semua penuh dengan plastik dah, tak boleh makan. Kan, ya, satu hal pula. So you just cari senduk yang silikon. Bukan senduk plastik ni, dia macam-macam plastik tau. Dia tak boleh pakai plastik biasa kan. Ya, dia akan cair nanti. Tak tahu dalam masakan kita penuh dengan plastik. Makan ke sakit pula ya. So you cari silikon. Silikon tu dia lembut. That one memang boleh tahan panas. Saya rasa the best is you pakai silikon. Pakai sudut silikon, senduk silikon. Ya. Okay. Okey Kak Zaidah, mungkin yes. Mereka yang nak dapatkan produk-produk Kak Zaidah yang terbaru ni macam mana cara okay. Nak hubungi? Kita ada nombor talian untuk perempuan hubungi bagi nak dapatkan produk Kak Zaidah ataupun nak bertanya mengenai produk ataupun nak datang buat rombongan jenis. Boleh. Saya adu-adukan sangat ya. Sebab seronok saya jumpa, dapat kita berkenalan, dapat kata orang tu mengikat silaturahim sesama kita kan. Okey. So untuk nak bertanya mengenai produk bolehlah hubungi pada nombor ni. Boleh screenshot sekarang ya. Dapat kan kita ada buka dua talian untuk pagi ni 0116073528 dan talian kedua 0116190 3517. Boleh screenshot ataupun boleh klik saja link WhatsApp di Facebook untuk you all terus WhatsApp pada tim admin tanpa save number. Okey, ni nombornya. Screenshot ya, jadi senang bila dah screenshot tu. Yang nak dapatkan masa, boleh tu. Produk Kak Zaidah tertongking pula dia punya. Ni the best produk. Mesti cuba. Ya. Okey. Alright, ni dia ya. Okey. So untuk nak bertanya mengenai produk, kita ada sediakan hari ni pagi ni ada dua talian. Perempuan boleh hubungi pada nombor 0116087 3528, 0116090 3517. Ataupun okay. Yang mana yang nak datang berombongan pun boleh juga. Kita okay, lalu kita kan. Saya dah berikan nombor pada bulan ni dah penuh ya. Bulan 9 ni dah penuh. Bulan 8 dan bulan 9 dah penuh. Jadi untuk Oktober kalau sesiapa yang nak datang buat rombongan macam ni, kita nak berkenalan, beramah mesra, silakan ya, perempuan boleh hubungi pada nombor ni lah. 0116378 4783. Okey, lagi sekali 0116378 4783. Boleh contact Puan Fadila untuk you all dapatkan ataupun booking tarikh untuk rombongan yang berikutnya bulan 9, Oktober. Bulan 9 dah penuh ya. 9 penuh, okay. 8 penuh, 9 penuh. Tu alright. Dia. Kak Zaidah pun tak larat juga kalau satu hari 2-3 trip ya. Bukan saya bawa bas tu tak. Tapi saya nak menyediakan tu ya. Sebab saya nak yang bagi yang terbaik pada yang datang. Kita sediakan khemah kalau ramai. Kita sediakan khemah, kita sediakan sedikit minuman lah ya. Tanda terima kasih kita pada perempuan yang sudi singgah ya. Kalau boleh saya nak bagi lebih. Ya, tapi itu sajalah yang saya mampu. Okay, so alright, kita sambil-sambil ni ada apa? Ada yang audience kita yang nak bertanya okay, okay. Tadi. Alright, okay. Yes. Okay, boleh berikan soalan apa tu? Yeah. Saya banyak lagi. Okay, ini produk Kak Zaidah yang terbaru ni, yang chili paste candiless tu. Kalau umpamanya kita nak buat nasi goreng kampung. Sedap. Nasi goreng kampung perlu ke kita tambahkan bawang ke lain-lain gitu? Yep. Okey, saya nak kena balik kemari pula. Alright. Ini tak payahlah, tak payah pakai bawang. Tak payah, dalam ni dah ada bawang. Dalam ni dah ada bawang, tomato, cili, ada belacan sikit. Ya. So you just goreng nasi, letakkan sikit minyak lah. Tapi dia dah ada minyak yang sebenarnya ni. Cuma kalau kita tak tumis, dia tak berapa bangkit baru dia kan. Tumis sikit pun masukkan nasi. Balik-balik letak telur lah. Ni semua sedap ni. Senang ya nak buat nasi goreng guna sambal penyet. Senang sangat. Benda-benda macam ni dah ada. Sangat senang. Kalau kita zaman-zaman dulu, kalau zaman mak kita ada kan bagus ya. Kan? Jadi mak kita tak payah teruk-teruk nak masak. Betul. Giling ya. Rasyat orang dulu-dulu ya. Saya pernah merasa tu giling tu ya. Giling. Ui. Ya. Seksa no, ya, nak menyiapkan. Tapi orang dulu dia suka. Okay. Alright. So now okay, saya ambil. Dia nak bertanya lagi Kak Zaidah. Okay. Yes. Nama Puan? Ready to cook tu. Berapa lama kita panaskan? Ni? Ready to eat. Berapa lama?
Terpulang lah. You nak makan sekejap. Kalau masuk microwave, sekejap je. 1 minute, I think. Okay. Tak sampai 1 minute lah. Kalau microwave. Tapi janganlah, sebab kita pernah ada satu of kita punya customer, dia masak balik tau. Ready to eat ni, dia bukan panas. Dia mungkin ingat dia nak masak. So, bila dia masak, dalam ni kita dah siap masak tau. Kita masak ni lebih kurang dalam 4 hingga 5 jam. Ni tak termasuk retort. Tak termasuk proses kita panaskan dia. Ni kita masak kat kawah. Ya. So, bila you panaskan balik dengan cara you masak balik, dia akan jadi hangat lah. Sebab dia dah cukup masak. Tinggal you turun makan aja. So, if you try to masak balik dalam kuali lama, berbalik-balik api besar, of course dia akan hangat. Sebab dia dah ready to eat, maksudnya you tak panaskan pun dah sedap, dah boleh makan. So you kena fahamlah tu ya. Okay. You buka lah, buka sikit. Biasa microwave kan kita akan bagi dia some. Any bekas yang container yang tahan panas lah. Okay. Kalau you travel, mungkin dalam hotel pun ada microwave kan, then you can use lah. You buka sikit, bagi dia keluar. Dia keluar asapnya nanti bila tu panaskan. Ataupun panasnya, then you just panaskan lah. Ataupun mungkin di hotel, you just taruh sikit air panas, nak bagi dia panas. Rendam sekejap. Tapi janganlah rendam lama sebab kita memang bukan buat untuk rendam air panas. Cuma you nak dapatkan sikit warm je lah. Ya? Tapi jangan digoreng balik. Saya pernah ada beritahu kita punya hangit. Bukan hangit. Dia masak balik sebab benda ni dah dimasak lama ya. 4 jam hingga 5 jam macam tu. Tak masuk retort. So dia dah lama dimasak dalam kawah besar. So you panaskan balik, dia akan kering lah. Habis dia punya moist dalam lauk ni. So you just panaskan sikit. Tak panaskan pun dah cukup. Nasi panas, makan dengan ni pun dah cukup. Kan? Okay. So ada soalan lagi? Ada lagi yang nak bertanya? Okay. Alright. Okay. Kak Zada ambil kesempatan ni. Saya nak mention ada dua daripada puan di luar di sini. Yang berniaga. Okay. Ini. Okay. Kita yang ni dulu ya. Okay. Ini daripada Puan Azizah. Ini. Puan Azizah ni, dia ambil resepi ataupun dia ikut live Kak Zada muruku. Dan Puan ni dah mula berniaga muruku ni. Muruku yang saya beri, resepinya di live. Ya. Dan saya sendiri pun dah rindukan muruku saya. Jadi saya dekat, bila dia bawa ni, saya makan alah sedapnya. Ya. Saya sendiri pun cakap sedap. Ni apakah lagi, you all di luar sana yang tak pernah cuba, memang sedap rangup. Ya. So, pada sesiapa yang nak mencuba ataupun nak cari muruku yang sedap, puan-puan boleh hubungi Puan Azizah kita. Nombor taliannya ialah, ini nombor Singapura ya. Jangan orang Johor pula ataupun orang KL pula pergi cari nombor ni, jauh no ya. 9173337. Saya ulang lagi sekali, nombor Puan Azizah di Singapura ya. 9173337. Ya, ni nombornya, nak screenshot pun boleh. Nak dapatkan buruku sedap. Memang sedap, saya guarantee. 100% sedap. Ya, betul. Saya rasa macam dah lama ya tak makan buruku. Dia rangup ya. Ada muruku sama sedap tetapi keras. But this muruku dia sedap bersama dia rangup sangat. Orang tua-tua pun boleh makan ya. So nak dapatkan muruku sedap, boleh hubungi Puan Azizah kita. Boleh hubungi di talian 9173-3357. Ini di Singapura ya, orang Malaysia tak boleh ni. Nanti macam manalah costing nak sampai sini berderai sekarang ya. So ni hanya orang-orang Singapura sahaja ya. Okay. Alright. Biji macam Kak Zaidah punya rasa. Sama, rasa sama ya. Maknanya saya bagi resipi tak tipulah. Alright, kita ada lagi seorang. Kak Noor kita. Jual frozen food. Ni juga di Singapura. Siapa yang nak dapatkan frozen apa, saya pun tak tahu frozen food apa yang Kak Noor kita meniaga. So perempuan boleh hubungi 94275242. Saya ulang lagi sekali, nombor Kak Noor kita 94275242 untuk nak bertanya mengenai frozen food. Okey, screenshot sekarang. Yang nakkan frozen food boleh contact dengan Kak Noor 9427. Frozen food pun senang 5242. Boleh itu frozen goods tu di IG food. Ataupun goods. Frozen goods. Frozen goods.
Orang kat mana? Orang mana? Ah, okey. Ah, okey. Okey, marilah kita dah terlanjur ni. Sekejap lagi Puan Azizah. Kita gunakan peluang ini ya, sebab kadang-kadang orang mencari. Mana nak cari? Kadang-kadang beli-beli banyak yang tak sedap ya. Eh, pandai tak sedap. Mungkin ini Kak Noh kita ya. Kak Noh, okey Kak Noh terus beritahu apa yang Kak Noh jual. Jual sama dengan Kak Zaidah. Tapi bukan produk saya lah. Oh, ambil-ambil produk orang lah. Ambil produk orang, tapi saya selalu Okay. Oh, nak jadi macam saya. Alhamdulillah, tak apa, usaha. Nak jadi macam saya ni kena usaha. Usaha jangan putus asa. Jangan putus asa. Itu penting. Lain kita serah ajalah ya. Selebihnya kita kena serah. Bukan urusan kita, tu urusan yang di atas, kita hanya buat je. Hari ni tak suka, besok buat. Tak jadi, besok buat lagi. Jangan putus asa. Selagi nyawa di kandung badan, kita nak berniaga, kita kena terus berniaga. Selagi dia bagi kita kudrat, kita kena berniaga. Kita kena buat apa yang kita suka. Yang penting, apa yang kita suka, kita buat. Yang tak suka, jangan-jangan orang tu buat, kita pun nak buat. Orang sana buat, kita pun nak buat. Itu dah lain, ya. Kawan saya bikin, kawan saya produknya saya tak perlu cakap lah. Dia bikin dari kecil sampai ke saya, buat dia sampai dia dah jadi. Okey, alhamdulillah tu. Jadi pada sesiapa yang nak suruh Kak Noh ni berniaga pun boleh juga. You ada produk, you send to Kak Noh. Dan Kak Noh boleh jual. Mungkin Kak Noh kita dah ada customer dia sendiri. Alright, that's this the best. Kadang-kadang kita marketing tak pandai, tapi orang lain lebih pandai about marketing. So kita kena ada apa tu kata orang, kerjasama. Okey. So thank you so much Kak Noh. Moga Kak Noh saya pula panggil Kak Noh eh. Ya. Yeah. Semoga you terus sukses. Okay. Juga yang paling penting, sihat. Amin. Okey, kita panggil lagi seorang. Puan, terima kasih Puan. Puan Azizah. Lanjut kita tengah live ni. So saya gunakan yang menonton ni dapat tengok pada yang berniaga ni. Puan Azizah juga. Ni semua daripada Singapura ya. Orang Malaysia kita kan ada pula dia ambil nombor telefon. Okey, ini Puan Azizah yang jual muruku kat Zaidah. So okey, macam mana feedback muruku kita? Alhamdulillah. Banyak ada pelanggan-pelanggan. Oh, itulah kan. Berhenti diorang order. Alhamdulillah. Rezeki Puan. Dia semua sedap sekali. Alhamdulillah. Saya kat Zaidah pun. Tak apa, kita kongsi. Kita kongsi. Saya kongsi resepi dengan ramai yang sebenarnya. Ramai yang menyalin, tapi tak semua yang berniaga. Sebab hanya yang dipilih untuk berniaga, pasal benda ni pun dah tertulis ya. Kita hanya ikut je. Macam ni ramai-ramai ni seorang aja yang buat maruku saya. Kan? Dan kuih ros. Ramai tau, dua bas seorang aja yang buat kuih ros dengan si muruku. So tak semestinya saya share tu semua orang berniaga ya. Jadi hanya terpilih aje. Puan ni dipilih untuk berniaga dan dia kata sedap. So far berniaga alhamdulillah. Customer datang bila ada repeat order, itu yang seronok dia. Kan, barulah dia boleh berkembang. Okay, thank you so much pada yang nakkan, yang di Singapura yang nakkan muruku Kak Zaidah, tapi by Puan Azizah. Muruku Kak Zaidah by Puan Azizah. Sama lah tu, dah jadi Puan Azizah punya lah sekarang ni. So, terima kasih Puan sudi singgah. InsyaAllah ada rezeki. Nanti boleh cuba lagi resipi-resipi lain. Memang roti semua. Kan. Try buat roti naik tu. Roti naik senang berniaga. Korea. Okey, terima kasih Puan ya. Okey, ini nombor telefon screenshot sekarang pada yang nak akan muruku Kak Zaidah ni. Muruku Kak Zaidah. Muruku resipi Kak Zaidah tapi buat by Puan Azizah. Boleh contact okay. Ya Puan Azizah di talian 91733357. Okey, kita ada soalan daripada kita punya tour guide kita. Okey. Assalamualaikum. Saya Rusdi merangkap pemandu pelancong. Saya wakil bagi pihak warga rombongan daripada Singapura ni. Saya nak bertanyakan nasihat daripada Kak Zaidah. Bila kita mengikuti demo masakan dia adalah untuk kegunaan sendiri, masak untuk sendiri. Jadi jika intern of perniagaan, adakah dari segi penggunaan bahan ataupun kuantiti, bila masak dalam bentuk banyak, tekniknya sama ataupun berbeza? Itu boleh Kak Zaidah nasihatkan kepada ibu-ibu kita ni
yang berminat nak berniaga tapi bila masak cara banyak mungkin tekniknya lain. Boleh bantu kita tak? Boleh. Okay, boleh. Okey, alhamdulillah, soalan yang baik juga ni. Saya tak pernah dapat soalan ni. Okey, macam nilah ya, pada yang nak berniaga, you kena cuba masak dulu. Tapi nasihat saya, bila you nak berniaga, jangan cut down, cut down. Ni tahulah cut down, semua tahu boleh cut down. You, kita buat, bila kita berniaga, kita buat macam mana kita yang nak makan. Itu penting. Sebab baru datang keberkatan dia, barakah dia ada dekat situ. Itu penting sangat. Sebab kita berpegang pada itu kan. Jadi kita tak boleh macam, okay, kita belajar dalam resepi kata telur 2 biji. Kita cut down telur sampai kita kocok-kocok. Ha, 1 biji tu kocok lagi, bagi lagi. Mana nak datang sedapnya? Nak dapat berkahnya pun tak ada. So yang penting itu. Tapi nak berniaga makan ni, ataupun nak berniaga food, you kena sukalah. You kena suka. Kena ada passion dalam whatever you do. Kalau you suka menjahit, tiba-tiba you paksa suruh buat frozen food, memang tak jadilah. Memang tak jadi. Memang tak jadi. Ini nasihat saya ya. Sebab saya dalam bidang masakan ni, dari muda sampailah lah ni. Saya tak ada jam pergi ke lain. Walaupun jatuh bangun, dia tetap dalam skop yang masakan, skop dia besar, luas. Bukan setakat goreng-goreng ni je, tak. Semua, sehingga kan sekarang ni kita boleh buat paste. Saya pun tak sangka satu hari saya boleh buat paste sebab saya memang kita tak pernah dilahirkan, kita tak dilahirkan dalam teknologi makan paste. Tak ada. Kalau di US ya, US memang Mak Saleh dia memang dah lama ni. Ya, yang retort-retort ni dia dah lama. Kita baru tahu. Ya, so kita tak didedahkan ni. Jadi bila kita dapat satu ilmu baru tu kita kena belajar lah. Dan you kena berguru. Nasihat saya kena berguru. Kita tak boleh pandai-pandai. Memang tak jadi. Saya sampai ketua ni pun masih berguru lagi. Guru bukan dari segi masakan. Kita ada guru mengenai macam mana teknik nak niaga. Saya tahu ni yang datang ni ramai yang alamak bestnya kalau jadi macam saya. Tapi tak tahu betapa susahnya saya daripada muda sampai ke sekarang. Pengalaman tu yang tak boleh dibeli. So beza saya dengan perempuan tak ada beza, sama je. Perempuan mungkin lagi terror masak dari saya. Cuma pengalaman saya, itu yang tak dapat kita bayar, kita beli. So what you do is you nak berniaga kena sedap. Please, kena sedap ya. Kita nak bagi orang makan kena sedap. Macam saya mengajar jugalah life saya, mungkin kena sedap. Dan jangan putus asa. Bila dah jatuh sikit, janganlah lama malas lah macam ni. Memang tak boleh pergi mana lah. Kena kena tawakal tu Allah je lah. Rezeki, kalau dia tak bagi hari ni, insyaAllah dia akan bagi. Itu je. Pegang pada tu je. Hari ni kita buat, tak boleh, tak apa. InsyaAllah, satu hari dia akan bagi. Dia tetap akan bagi. Cepat dan lambat saja. So kita berpegang pada itulah. Kita punya keyakinan tu, jangan lari. So nasihat saya pada yang teringin nak buat berniaga, yang dah berniaga, nak jadi macam Kak Zaidah, you jangan macam tu, you kena besar. Oh lah, dia berkembang. Kalau tak boleh buat ni, jangan buat lain. Tak boleh buat ni, cuba benda lain. Tapi janganlah daripada you masak, tiba-tiba you pergi menjahit pula. Tak boleh. Sebab bila you dah start memasak, you dah ada you punya circle of friend. You dah ada customer you. Cuma banyak dengan sikit je. Ramai dengan sikit je. So bila you buat another business lain daripada masakan, you dah kena cari another customer. Customer baru kan dah buang masa. So you just betulkan, perbaiki apa yang you dah mula. Macam mana you mula, kenapa you buat, you kena tahu. Kenapa aku nak buat makanan? Sebab kita suka. Kita dah ada customer. So you just continue je lah. Tukar sikit cara. InsyaAllah. Panjang pula saya punya sihat. Sebab saya macam apa, sebab saya dah lama dalam bidang ni. Lama sangat bidang berniaga, lama sangat. So saya harap dapat beri sedikit motivasi pada perempuan yang berniaga ya. Kadang-kadang duduk rumah saja pun penat juga. Pening kepala ya, kalau duduk dia makan tidur duit pun habis. Ya, sekarang semuanya berduit, keluar dari rumah mesti nak ada duit. So duit tu penting juga. So kita kena cari. Kak Zaidah, okay. Ada komen di yang request, yang tanya nak minta
resepi. Zanamion. Nak resepi Morocco kat Zaidah? Dah ada. Dapatkan ibu kat Zaidah ya. Please dapatkan ibu kita. Saya beri ibu secara percuma tapi ada syarat jugalah. Percuma-percuma juga. Ya, perlu membuat pembelian sebanyak RM100, kita akan beri ibu percuma sebagai tanda penghargaan saya kepada perempuan yang telah support produk Kak Zaidah. Kak Zaidah ni sebab kita ni banyak benda yang kita perlu uruskan, ya. So kita perlu ada jual belilah. You beli, Kak Zaidah bagi you percuma ibu. Okey. Betul tu. Dah ada. Murukku ni dah ada dalam ibu, ya. So dapatkan. Nak bersaing dengan Puan Azizah boleh di Singapura. Tapi jangan risau, Puan Azizah dah alamak. Alamak. Jangan risau, rezeki tak salah alamat. Rezeki dah ditetapkan. InsyaAllah ya. Mungkin Puan nak cuba, so boleh dapatkan resipi pada Ibu Kak Zainab. Betul. Alright. Hanya kontak kita di talian yang sama. Yes. Iaitu 0116087352. Dan talian kedua 0116190 3517. Ataupun di Facebook boleh klik saja link WhatsApp yang kita sediakan. Tanpa save nombor, tekan je link biru tu. Untuk sebarang pertanyaan. Kalau nak resepi, bagi tahu nak resepi. Nak resepi ataupun nak ibu. Kita ada banyak offer. Banyak offer yang kita berikan. Promosi setiap hari. So, hanya klik ataupun hanya follow kita di IG, di Facebook dan juga di YouTube. Betul. Okay, YouTube agak susah sikit tapi di IG dengan Facebook memang senantiasa hari-hari kita ada keluar link untuk perempuan hubungi, bertanya dan sebagainya. Alright, betul. Alhamdulillah. Okay. Ada yang nak bertanya ke? Ya. Pakai mesin lah. Kalau pakai tangan, tak larat. Beli mesin ya. Beli mesin. You just cari aja mesin Morocco. Keluarlah dia. Ya. Kalau pakai tangan, you tak boleh buat banyak. In business, you kena smart ya. You kena be smart. You tak boleh, you cakap pasal business buat lah. Okay, tak apalah. Alright, ada lagi yang nak bertanya? Okay, ada tak audience kita yang di hadapan ni yang nak bertanya? Alhamdulillah. Semua dah tak sabar nak makan mi goreng. Nak rasa kicap mi Kak Zaidah ya. Alright, so ada lagi Zai? Okey, Alhamdulillah Kak Zaidah. Alhamdulillah. Okey, saya nak ucapkan lagi sekali ribuan terima kasih, jutaan terima kasih pada perempuan yang sudi singgah datang jauh ya, dari jauh sangat sanggup bermalam dalam bas ya sebab nak sampaikan kemari. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Terharu sangat saya. Saya menunggu yang sebenarnya trip ni sebab kita dah lama berurusan ya untuk trip ni. Dan Alhamdulillah semuanya selamat sampai dengan jayanya. Saya doakan moga selamat perjalanan Puan ya, lepas nak ke mana, nak shopping. Of course nak shopping. Rugi kalau tak shopping kan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Terima kasih pada yang telah memberi bintang. Thank you so much for the stars. Terima kasih banyak-banyak. Ya, yeah, so okay. Kita jumpa lagi nanti di lain masa dan ketika. Datang kita nak raya ya nanti. Shopping raya. Okay. So enjoy shopping. Enjoy your stay dekat Malaysia. So semua-semuanya harap-harap baik-baik belakang. Okay. So insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye-bye. Okay. Di YouTube kita nak delete ke apa? YouTube. Okay, YouTube kita masih bersiaran. YouTube nak biar ke? YouTube nak delete ke apa? Nak. Sebab tadi Alan cakap nak. Okay.